Hai, susahnya nak naikkan YouTube channel nih. Rasa down pun ada. Nak nangis, adik sendiri pun merendahkan saya. Tak iyalah buat YouTube channel, malu je. Akak belum ada kamera bagus, belum ada alatan yang baik. Tak ada editor. Video tak ada kualiti. Nanti dah ada semua tu, baru boleh start. And welcome back to my channel Jugular97. Hey you, apa kabar? Sehat juga kah? Oke, komentar itu saya dapat dari Facebook dan saya terpanggil lah untuk buat ulasan ataupun bercakap tentang isu ini. Actually kan, untuk berasa sedih ataupun gembira itu semua bermula daripada diri kita sendiri. Kita yang pilih. Sama ada mau sedih kah, ataupun gembira, mau ketawa, marah, itu semua dari kita sendiri. That's right. Saya bukan buat video ini untuk ubah pemikiran kamu ataupun paksa kamu untuk jadi happy, tetapi ini cumalah ulasan saya dan inilah pandangan saya lah secara pribadi. Bagi pendapat saya kan, tiada istilah alatan tidak ngam, alatan tidak canggih, alatan tidak nampak profesional, editing skill itu buruk. Yang penting kan, kamu ada phone, yang ada kamera, dan juga internet, cukup sudah tuh, boleh go sudah. Untuk mau jadi YouTuber nih, memang susah lah kalau start daripada awal. Mau cari 10 subscriber pertama pun memang susah sudah guys. Saya start YouTube dulu pun bermula daripada kosong. Memang semua orang bermula daripada kosong. Kosong subscriber. Yang menentukan cepat ataupun lambat adalah kamu punya usaha. Dan kalau kamu terpikir untuk give up, sedih sama itu, jangan risau, itu normal. Cuma kamu boleh pilih untuk stay begitu ataupun kamu move on dan teruskan usaha untuk mencapai apa yang kamu mau lah. Kalau kamu buat video sebab terpaksa saja untuk kasih penuh 1000 subscriber saja, itu jalan yang salah. Sebab YouTube nih adalah tempat untuk menghasilkan video. Faham kah? Menghasilkan video. Dan YouTube ini bukanlah skim cepat kaya. Jangan salah anggap. Kalau tujuan utama kamu untuk start YouTube nih hanya semata-mata untuk mendapatkan duit, tanggapan kamu salah. Itu salah guys. Kita buat dengan sungguh-sungguh memang akan membuahkan hasil. Tapi jangan pikir itu saja. Yang penting enjoy the process. Dan macam biasalah guys, saya bukan siapa-siapa untuk ajar kamu nih. Ini cuma pandangan saya lah. Jadi saya berongsi sajalah, sebab ini pun boleh dijadikan konten juga kan. Kepada penonton yang bercadang untuk jadi YouTuber atau teringin untuk buat video YouTube, saya nasihatkan kamu start dari sekarang. Bukan karena terpaksa, tetapi karena minat. So yalah guys, memang betul kadang-kadang YouTube ini bikin down. Anyway, it's up to you. It's your choice. Kalau mau stay di situ ataupun berdiri dan berusaha, terus melangkah. Dan itu sajalah guys. Terima kasih karena menonton video ini. Dan kalau boleh, tekan-tekan juga untuk subscribe dan juga like. Jangan dislike ya. Jangan pula marah saya cakap begini ya. Dan begitulah guys. Terima kasih juga karena menyokong channel ini sampai 800 subscribers. Thank you.